warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita yang baik. Gimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali lagi membahas masih tentang sepeda 360, dan ini sekarang sepeda yang lagi famous, paling dicari-cari, tapi barang enggak ada. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman, banyak banget yang DM ke admin. Kenapa sih enggak langsung beli sepeda program aja? Kan habis-habisnya juga bisa habis sampai 25, 26 juta. Ya. Kalau kita bicara masalah sepeda program, sudah jelas itu sepeda sudah bagus banget, tidak perlu dia ngapain menurut admin. Tetapi belum tentu semua keuangan kita akan bisa langsung beli senilai 25 sampai 30 juta. Sepeda Tri-City ini nilainya sudah sampai 23 juta. Dari awal admin belinya seharga 7 juta. Dan pelan-pelan diganti, begitu ada modal, pelan-pelan diganti dari wheelset, dari handlebar, dari U-brake-nya, dari seat post, dari track set, dan lain-lain, semuanya kita itu upgrade. Nah, tentunya upgrade itu butuh waktu, teman-teman. Sedangkan tidak semua kita punya uang langsung dengan senilai 25 juta, 30 juta. 360 ini menawarkan spek yang sangat menarik dengan harga 7 juta, kita udah bisa pakai sepedanya. Sambil teman-teman aku kita upgrade, teman-teman. Dan di sini, admin akan membahas semua masalah upgrade 360 neon yellow ini. Yuk, 360 vitamin baik neon yellow ini sudah 6 speed memakai white masil Broncon. Nah, di sini kita memakai ada chain pushernya dipasang, dan ada cable anchorage yang memakai sitor Broncon original, nyambung dengan brake levernya, dan juga bantuan shifter yang kiri karena memang kita membutuhkan. Ini white ratio 3x2, jadi kita membutuhkan shifter yang 2 speed. Bisa lihat sini. Apa sih kenikmatan dari white ratio ini? Tentunya kalau kita bicara masalah sepeda Brompton, gak usah ditanya lagi karena jelas ada harga, ada barang. Brompton itu sepeda yang enak banget, jelas berada. Kita punya uang 25 juta ke atas, nggak mungkin kita dapat sepeda yang tidak enak. Nah, di sini admin coba untuk pasang di 360 pakai Brompton White Ratio. Pasang di 360 itu kita membutuhkan yang tadi, kita membutuhkan chain pusher dan kabel anchorage dan juga shifter. Jelas ini sepeda langsung enak banget, berasa kayak dari mobil Jepang Avanza pindah ke mobil Mercy, rasanya itu enak banget. Ada bantuan speednya, jelas karena White Ratio. Nah, banyak banget teman-teman yang tanya ini crankset-nya apa sih? Chainring-nya admin pakai yang 52. 52 ini mereknya Light Pro. Dan ini teman-teman bisa search di Bukalapak atau di e-commerce lain-lain, cari aja crank arm Asiofix, insya Allah dia keluar. Ini yang lightweight, jadi memang sangat ringan. Pedalnya, karena pedal bawaannya itu sangat ringkih karena plastik, kita ganti yang MKS. Ini quick release, teman-teman. Banyak modelnya yang lain, pilih ini MKS. Kenapa admin pilih ini? Karena ini salah satu brand Jepang yang recommended, insya Allah. Nah, teman-teman, di bawaan 360 itu hinge lamp itu sangat lemah, dia plastik dan sangat cepat patah. Hampir rata-rata teman-teman yang punya 360 pasti patah, dan termasuk sepeda kita-kita ini kudu diganti, teman-teman. Ini admin pakai langsung bawaannya Brompton. Tapi banyak juga merek-merek yang bagus seperti punyanya Light Pro, punya Asiofix, banyak untuk hinge lamp. Ini wajib kita ganti, satu pasang dapatnya dua. Terus kita pasang di sini U-brake-nya Brompton. Sebenarnya U-brake-nya 360 juga bagus, tapi karena ini ada teman yang barter, nggak apa-apa, pakai juga biar lebih bagus. Dan juga kenapa admin mau barter sama teman? Karena admin memang konsepnya neon green dicampur dengan warna titan. Dan di sini admin pakai elastomer merek Rock Cross, warnanya begini, jadi kayaknya masuk dan juga nyambung dengan hubnya. Di 360 neon green ini admin memakai rims jam hall di depan 16 hall dan di belakang itu 21 hall, teman-teman. Dan front hubnya admin pakai hub speed karena jelas udah terjamin recommended, itu launcher banget, nggak berhenti-henti. Lama. Dan di belakangnya ini 21 memakai internal gear Brompton, jadi dia sekarang udah bunyi-bunyi. Yes.
kita tunggu-tunggu juga. Ini adalah extended admin pakai merek Asiofix. Mungkin sekarang udah susah dicari karena peminatnya sangat banyak. Sama isi wheelnya juga admin pakai Asiofix. Lanjut dengan seat clamp-nya, seat clamp admin pakai merek Asiofix juga karena bawaannya itu sama, teman-teman, itu mudah longgar, mudah cepat patah, mendingan ganti. Dan seat post-nya admin pakai, admin ganti juga merek Asiofix juga karena merek Asiofix itu termasuk harganya bersahabat, teman-teman. Dan ini seat post-nya bawaannya panjang, bagus. Nah, untuk DB-nya, admin memakai itu Asiofix karena bawaannya begitu admin buka punya 360 itu yang murah, teman-teman, yang 50 ribuan. Tentunya agak berat, jadi pakainya yang merek Asiofix. Itu banyak, kan? Admin memadukan spoknya. Spoknya admin memakai half rainbow. Itu kenapa? Agar kalau dia berputar itu dia bagus banget, dia kayak nyala gitu, teman-teman. Boleh kita lihat? Karena kasus Garuda kemarin, akhirnya kita kebanyakan takut banget pakai stiker bromper. Makanya, kalau nggak mau pakai stiker bromper, pakai stiker Kitsanibai. Modelnya juga keren, bikin sepeda kita makin bagus, teman-teman. Ini ada logonya, dan tadi itu adalah font dari Kitsanibai. Ini juga masterpiece-nya di sepeda Neon Dream ini. Admin pakai handlebar Joseph Kosak karena bisa lihat sendiri modelnya ke atas kayak banteng. Ini posisi ridingnya sangat bagus banget, maco banget ya kayaknya. Dan ini termasuk susah didapat, teman-teman. Jadi kalau begitu dapat di Bukalapak atau di Kamus langsung aja beli, jangan tunggu-tunggu karena ini paling dicari-cari. Oke. Karena admin sudah memakai internal gear 3x2, tentunya kita butuh shifter yang sangat bagus. Dan yang paling recommended itu bawaan Brompton punya, ini yang Admin pakai yang 2019, dan ini barang sangat susah banget, sangat susah. Dia nyambung dengan brake levernya, dengan shifternya, begitu juga yang shifter 2 speednya. Ini nyambung langsung brake levernya, pakai yang 2019, karena memang mobilnya bagus langsung dibawa begini. Apalagi nyambung dengan stangnya, jadi nggak pakai. Dan terpenting kalau kita riding, tentunya kita cari kenyamanan, ini benar-benar recommended. Sadel Bruce C17 Cambium Carve. Jadi kalau kalian mau, biasanya ada di Rodalink atau di e-commerce kalian bisa dapat. Sama cari part sekarang itu sangat susah, teman-teman. Jadi kalau kalian begitu searching, begitu dapat, jangan nanya-nanya, langsung aja beli. Karena sekarang cari sepeda mungkin gampang, partnya yang susah. Gelap. Nah, teman-teman, itu dia tadi review singkat dari Vitamin Bike. Inilah hasil karya kita 360 Neon Green. Dan semoga informasi yang kita berikan sangat bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya pada kita agar kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas dari Vitamin Bike sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.